teman-teman, kita lagi istirahat dulu di posko ya. Ini perbatasan antara Keramat Cimahi ya dengan Desa Ujung Jaya di sini ya. Masih kawasan Ujung Kulon ya. Kita bersama rekan-rekan di sini transit di posko, istirahat dulu sejenak, makan-makan. Setelah makan kita berangkat ya, karena perjalanan kurang lebih 2 jam setengah ya, kita ke lokasi. Oke. Mantap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita akan berangkat ya ke Keramat Cimahi ini dengan rombongan. Doakan kami mudah-mudahan di jalan selamat sampai tujuan. Amin. Tidak ada halang rintangan. Oke, tetap ikuti video saya selanjutnya di channel Uncu Lopes. Biasa mantap. Jalannya mantap jalannya ini teman-teman, jalannya seperti ini, setapak, banyak batu-batunya, jadi kita harus hati-hati. Berat di sungai di sini. Aduh, ini perjalanan masih setengah bagian ya, masih belum nyampe kita ke tempat Keramat ya di Cimahi sana. Kita sama rekan-rekan istirahat dulu ya, karena untuk mengumpulkan tenaga ya. Oke teman-teman, tetap ikuti video saya selanjutnya di channel Uncu Lopes. Thank you.
kita udah nyampe di tempat keramat Cimahi ya. Kita akan ziarah atau silaturahmi ke Syekh Dahlan dan Buyut Santika di sini. Oke, teman-teman, nah ini ya tempat penziarahan Cimahi. Sini dulu setahun yang lalu pohon kiaranya di sini masih tegak menjulang tinggi ke atas, namun ini sudah terlihat di bawah atau roboh. Ini kita dari tahun kemarin, ini satu tahun ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah selesai silaturahmi atau ziarah di Keramat Cimahi ya, di Syekh Dahlan dan Uyut Santika. Kami berserta rombongan akan pulang ke rumah karena ini sudah sore. Tetap doakan kami di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa tetap ikuti video saya di channel Boncu Lopez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.